Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wong Desa Duit Cerita. Halo kawan-kawan, gimana nih kabarnya? Cerita kali ini Wong Desa mau ke sawah nih teman-teman. Di sini saya mau bantuin ibu saya yang lagi nyabut bini padi ke di daerah saya tuh, namanya tuh Daud ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita dari Wong Desa ya teman-teman. Di daerah saya ini lagi musim tandur ya teman-teman. Di sini juga udah banyak yang tandur. Cuma ada beberapa aja yang belum. Di sini keadaan sawahnya itu lagi kering. Airnya itu cuma sedikit karena udah beberapa hari ini nggak hujan. Ini belum nyampe ke sawahnya aja udah capek teman-teman. Jalannya itu lumayan jauh ke sawah tujuannya. Ini tuh udah jam 7:30-an, udah siang, udah panas banget ya teman-teman. Saya berangkatnya siang karena urusin pekerjaan di rumah aja, pekerjaan di rumah dulu baru ke sawah. Dan di sini ibu saya udah berangkat. Ini di sekeliling sawah yang sedang saya garap itu udah pada tandur. Dan di sini itu nggak ada airnya, jadi proses pencabutan bininya itu lumayan susah. Jadi ini dikit-dikit kemudian kita bersihkan tanahnya. Dan ini udah dapat sekitar semuanya itu udah 130 ikat karena di sini mau buat tandur untuk 2 kotak, jadi cabutnya itu secukupnya aja. Kemudian di sini dicuci, disolokan teman-teman, karena itu tanahnya itu tebel, jadi itu mau dibawa ke sawah yang satunya lagi jaraknya agak jauh biar nggak berat nantinya kalau dibawa. Di sini dibersihin, cuman nggak terlalu bersih agar meringankan berat aja. Dan di sini anak saya juga ikut bantuin. Dia tuh seneng kalau misalnya main air ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton cerita di Wong Desa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon saran dan kritiknya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.